Di video kali ini, aku pengen share ke kalian gimana caranya menghilangkan background hijau atau green screen. Nah, karena banyak banget yang nanya ke aku tentang animasi yang suka aku sempilin gitu kan di setiap video-video aku, kan suka ada tuh. Nah, aku pakainya green screen. Tapi sebelum kita lanjut, aku ingetin kalian untuk tekan tombol like di bawah, komen, dan subscribe channel aku ya geng, biar channel aku semakin berkembang. Thank you. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke geng, sekarang aku udah masuk di tampilan KineMaster aku. Seperti yang kalian tahu, aku nggak pakai KineMaster yang original ya. Aku pakainya yang versi mod. Dan kalau kalian pengen KineMaster-nya samaan kayak aku, kalian bisa tonton videonya di description box di bawah ini ya. Aku taruh linknya di situ. Oke, langsung aja kita mulai. Seperti biasa, new project, klik tanda plus, pilih rasio 16 banding 9 untuk YouTube. Abis itu kalian masukin file kalian, bisa berupa video atau foto. Di sini aku kasih contoh latar foto aja ya, yang ini. Kalau udah checklist, nah aku bakal panjangin durasi fotonya, klik fotonya, terus ditarik ke kanan. Oke. Kalau udah checklist, nah aku bakal masukin green screen yang udah aku download sebelumnya di YouTube. Klik lapisan, abis itu media, abis itu pilih green screennya yang ini. Nah kalau muncul kayak gini, biasanya filenya ukurannya besar, tapi kalian pilih aja. Oke, kalau udah kayak gini, kalian bisa cek apakah ukuran green screen tersebut sudah pas dengan keinginan kalian. Caranya kalian bisa geser ke kiri. Nah, ini kan masih terlalu kecil ya. Kita bisa gedein segini deh. Nah, di sini di atas gunung. Nah, di sini. Oke, kalau udah pas, habis itu kalian klik yang ini, yang gambar orang ini ya. Ini kunci chroma namanya. Klik. Kalian aktifkan deh. Tada! Udah hilang latar hijaunya. Nah, di bagian sini kalian bisa kutak-atik, kalian sesuaiin aja. Nah, tapi kalau misalkan latarnya selain warna hijau, bisa gak sih, Kak? Bisa dong. Nih aku contohin ya. Aku contohin latar lain yang berwarna biru. Di bawah kayaknya deh. Sebentar. Nah, ini. Nah, ini kan latarnya warna biru ya. Kita juga bisa ilangin, geng. Caranya sama kayak tadi, klik yang kunci chroma. Terus kalian aktifkan. Nah, ini langsung hilang. Nah, kalau selain warna hijau dan biru, bisa gak sih, Kak? Bisa dong. Caranya kalian klik yang warna kunci ini. Nah, terus kalian pilih deh latarnya yang mau kalian ilangin warnanya apa. Jadi nggak harus warna hijau ya, geng. Kenapa terkenalnya green screen? Karena warna hijau adalah warna yang nggak akan ngaruh sama kulit kita. Sebelumnya aku udah search di Google. Pokoknya intinya gitu, warna hijau adalah warna yang paling aman untuk dihilangkan. Pokoknya gitu ya. Oke, sekian geng. Gampang banget ya. Nah, karena KineMaster aku ini spesial, jadi walaupun berlapis-lapis itu nggak terjadi lag ataupun error ya. Oke. Gitu geng. Coba kita play. Ini battle Bang Jamet sama Shrek. Oke, sekian geng tutorial dari aku. Kalian langsung praktekin, oke?
Jadi gitu aja geng, caranya gampang banget ya ternyata. Kalian langsung praktekin di rumah ya, oke? Sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan like, komen di bawah aku bikin video apa lagi, subscribe, and share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. Thanks for watching, and bye-bye!